Kita menyedar lagi. Pengedar narkoba jaringan internasional ini diringkus di Desa Batang Pelawi, Warlat, Kabupaten Aceh Timur. Dua pelaku dibekuk bersama barang bukti 69 kg sabu dan 48.480 butir pil ekstasi telah dibekuk. Saat penggeledahan, polisi juga menemukan dua senjata api jenis AK-47 dan M16, maka dengan 150 butir amunisinya. Namun kedua puluh sabu tersebut mengelak. Dari pengembangan, seorang pelaku diringkus bersama para bukti 20 kg sabu. Kepada polisi, pelaku mengaku sabu tersebut kiriman dari Malaysia. Sementara dua pucuk senjata api diberikan untuk mengawal saat jemput narkotika. Dari aksinya ini, ketiga pelaku dijanjikan upah Rp20 juta. Narkoba Polda Sumatera Utara itu melakukan penangkapan di wilayah Aceh. 5 kg sabu yang sudah diamankan dan beberapa pucuk senjata. Dalam penangkapan juga ada senjata api yang diamankan. Ya. Jenis apa bang senjata? Ada jenis AK, kemudian M16. Yang pelaku yang mengaku sebagai kurir merupakan Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara.